Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah kalau pun dari yang awal keranten waktu hari kulo salat di rantos niki bading awas teng rungkut niki. Tatas ingkang kulo mulia akan Ismi Baroroh selaku pengawas Madrasah Ibtidaiyah Prambon niki tadangi. Ancap Rambon kang sangat kula mulia akan hormati Bapak Abah Khazin pengurus Yayasan Roda Tuljana kang hadir kang sangat kula mulia akan hormati anak kula Haji Muhammad atau Ilah Al Arif selaku Ketua Yayasan dan anak kula Muhammad Bahril Haji Muhammad Bahril Bahri Limit selaku pembina yayasan Roda Turjana yang sangat kula mulia akan uga kula hormati ibu-ibu dari wali santri MI Bilingwal Tahfid program baru perdana ingkang sangat kula mulia akan uga hormati Bapak Ibu senasib seperjuangan seiman seagama yang dimuliakan Allah dan anak-anakku yang solih soliha yang, yang kami, kami cintai terima kasih alhamdulillahirobbil alamin ingkang nomor kali, kalau ngaturakan marhaban ahlan wasahlan bihodurikum atas kerawan panjenengan. Lajeng kang nomor tiga, selamat dan sukses atas wisuda program perdana tahfidz MI Bilingual Raudatul Jannah. Kalau tak tanggul teng panjenengan, panjenengan kepingin, kepingin selamat dunia napa kepingin, kepingin selamat akhirat? Napa kepingin selamat, selamat dunia oh, oh, akhirat? Dunia ini napa akhirat? Oh dunia akhirat G Man arad dunya, fa alaihi bil ilmi. سبيه. من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخره فعليه بالعلم ومن ارادهما فعليه بالعلم wartawan wong sing kepingin selamat medunyane yo karo ilmu kepingin selamat akhiraate yo karo ilmu kepingin selamat dunya akhirat yo karo ilmu Kewajiban wong tua nanggoni anak pendidikan sing wanten nafase agomo Islam. Islam. Kulo tak menyimpulkan kang dipunaturakan ke. anak kulo Ustazah Ismi Baroroh niku nge niku wa bahwa suami beliau niku hafid keranten tatas dosen tenggani Malaysia pergaulannya orang-orang sing nuansa-nuansa zaman now nge buatan jadul buatan zaman dulu Mangkane wonten dawuh ta'alim ta muta'alim niku ngaten bismillahirrahmanirrahim Anil mar ila tasal wasal al qarinu fa Nek kepingin roh karakter akhlak budi berkerti ni uang ojo takon liya-liya takono koncone mergo konco iso dadi nular konco saye melok dati kenco elek melok dadi barang elek niku cepet penular makanan yang golek konco kongken golek konco sing saye langsung mawon Gulo tak serius gede keraton kula mantan niki langsung ngaus tengah rumput niki. niki program tahfid perlu diketahui masih perdana mungkin mungkin untuk tahun berikutnya tambah kata sing program tahfid. Niki awak kula piamba. Kula piamba ketika memang api orang pendidikan niki. ketika lahir anak kula yang keempat namanya ini Maulida Ardila Khalif. Dan perlu diketahui, kulan kita disupport. Ya ini anak kulo Mas Atok Niki datang Malang ke Serovik. Cerios, buci nek nimbali kula niku buci. Buci di konjos itu ada program, program tahfidz anak-anak. Masuk mulai umur, umur 6 tahun 6 tidak lebih Lima tahun mboten asal, asal 7, asal asal 7, asal 7 6 tahun mboten asal kucuk 6 tahun. Program tahfidz 5 tahun sampun rampung 30 juz. Lah kula niki wong cilik teng pondok kehidupan kula berkecipunge tenggene pondok. Kalau imut pertama masuk, masuk pondok, niku nak dewe anak hafidul Quran. Wow, sempun di penatarakan kalian ustazah ismi saat temanek Gus Dahlah pun dewe keluarga. Duk dunya kini dewe keluarga, sahabat tanggul. Sinten ya Allah, sinten ya Allah, sinten ya Rasulullah, Ahlullah Allah, Ahlul Quran sing duit keluarga nung ini untuk dunia Gusti Allah diriwayatakan kalian sahabat Anas bin Malik yaitu wong sing ahli membaca al, al quran sahabat Anas bin Malik niki para yang meriwayatkan keren tenopo sahabat Anas niki umur 10 tahun pun dititipakan tengkanjeng Nabi makanya hadis-hadis kata sing diriwayatkan kalian sahabat Anas bin Malik Waktu niku ibu esok Anas bin Malik ku namini e, Supi ku lagi Namine ni niku Pokoknya ibu esok khabat Anas bin Malik niku Rondo gie, Rondo buatan gak ada Bucu, rondo nya dek wedok pisan Jadi sahabat Anas bin Malik niki Ummu Sulam, Ibn jenenge Ummu Sulam. Ummu Sulam niki anak siji sing jaler iki kapundhut namine Pak Malik, pedagang kaya raya. Krono mantan bojone pedagang kaya raya, kandha sing wani nakokno wedi. Lah putrane sing jenenge Sahabat Anas bin Malik niki Dititipakan tenggane Kanjeng Nabi usia 10 tahun. Akhir Sahabat Tulha gin sabu. Sahabat Tulha niku jek agama Islam. ningali umus sulam niki rondo rondo ni ate uai jawab iyo ai Rondone rondo uai yu dukure oleh kuningi oleh deteke oleh s dua samap dan semelohe eh. d dua dano Teblong ye, pripati belolok belolok lambi desi gar kabir alisnya ketik orang yang lirit ni alisnya jangan ketik kotaknya lirit ni ada yang jambret kape, ye Napa malin, mama muda, mama muda, Mahmud, Mahmud, Sa'ni gini ku meneng-meneng alis dicukur bersih, Diganti alis ngelawirit, Kuna ikutanan budal tali lang, Jemret kabe kanjwe alis, Mulai jari bapak ijubri, iki nanti buak le samin kok kaya upin Gara-gara dicukur kabe, Gini napa mbakten, Barangmaringat dan sokhabatullah khaduki pelawar dan umus ulam dilamar. Dari umus ulam, Kulau menerima lamarannya pancingan, Tapi dengan syarat pancingan kedamlah beda dan agama Islam. Purunlah no pembahasan. Ya purunlah, no Jalaknya doa ini munung ya. Akhirnya ringkese cerita sahabat Tolha nikah karan Ummu Sulam ibu E sahabat Anas yang meriwayatkan hadis dari pun Nabi saat temenin dunia, niki onok keluarga Gusti Allah sinten ya Rasulullah manhum sinten ya Rasulullah sahabat keluarga Gusti Allah sing tentunya wong sing ahlu Quran. Quran mungkin mungkin ini kita di generasi sing ahlul Quran ahlul ibadah ya Ahlu ta ahlul taat ahlul jamaah ahlul ibadah, ahli sodako, tadi generasi ke dipanggakan Allah, dibanggakan Rasulullah, dibanggakan kedua orang tua dan dibanggakan masyarakat luas. Amin, Allahumma, amin. Dan, dan perlu diketahui, niki engkang ketua tahfidz Ustazah Ismi Putri Kulang nomor tiga Tadi putra kulon ini sekawan bu, jaler Kale estri Kale Bojone ini tasik setunggal. Sampun wafat. Tadi mas Ata, mas Jafik, nampak sing sing estri estri ini hafid. Kula imut ketika masuk tenggali pondok ni pengen ternyanyian. Anakku, 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 dunia yang kini kau alami tak sama tak sama tak sama dengan dunia yang ku alami penuh berliku-liku liku-liku cari sekolah liku-liku cari nafkah namun jangan berkecil hati jadilah cerdas tangkas kreatif dengar 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 nasihatku bocah itu kain dos gini apa Nek nak biar nambah sani kim podo makanya ustazah ismi matur gini dunia sekarang kali dunia ini kum banten sami Lah raudhatul Jannah, Alhamdulillah, api memang orang pendidikan, matur ni sekolahan nek pada dengan yang lain ya wong aku kit mulai joko aku ki mulang nongani madrasah dilanjut SMP SMK aku ngedekna sekolahan sing beda dengan yang lain mature kepingin duwe pendidikan sekolahan sing program-programnya standar internasional tapi biayai sakit dijangkau masyarakat menengah ke bawah Dadi pengen penkuater misale gak mampu kepengin sekolah teng Raudhatul Jannah, langsung matur teng kula asal beasiswa, asal gratisan. Pokoke gak mampu temen lho nggih. Pokoke mboten mampu temen, monggo pun mboten no, no, apa-apa no, merga no, no. azame api. Jenku pun matur, bahasa Arab kula jenengan wong Islam kudu iso bahasa Arab. Tapi yo gak kabeh Islam pinter bahasa Arab Gitu pun mboten. Sing pinter cara Jawa ampek bahasa Indonesia nggih Mari ngeten bahasa Inggris, ini kan ke dunia, terus iya, Ustazah, iya, ismiwa, ini Ustadzah Ismiwaw, ini. Kulonjengan zaman-zaman ke ini, zaman nang, ini. Setuan itu dengan ini Alfamara, dengan ini Putih Mawang, itu hanya bahasa Inggris. Ini apa ngeten? Lainnya, kulonjengan ngeten sakit anak putuh, kulonjengan ngeten sakit bahasa Inggris, ya ketinggalan, ketinggalan. Bagaimana pembahasan bahasa yang kerasa paksin pinter lanik ditopang dengan dunia akhirat al-qur'an tapi putra putri jengan panjang gadai putra putih hafidhulqur'an bengeng notino kiamat ketika dikumpulkan dengan orang-orang masyar sering sakilan sekel macek kulite kantil panjang dipanggil payung mahkota kalian Allah Putra putri jenengan ibu mengkali disupat betul hanya tiga juz tiga puluh dilanjut insyaallah sampai jenjang 30 puluh juz ngeten gebeng gih. Jadi disupat jenjang kepin putra putrinya berhasil di rumah ada tempat meja untuk belajar. Orang tua bapak ibu adik dan seluruh keluarga ketika putra putri belajar kepin berhasil monggo pun ada yang nyetel HP, nyetel TV, nyetel wifi dan lain sebagainya nggih fokus untuk pendidikan anak, anak bela belajar nek kepin putra-putri ini berhasil Al-Qur'an keramut uripe kerumat nah Al-Qur'ane diramut, Al diramut insyaallah uripe pun, pun ditanggung dari tanggungane Gusti Allah, Allah. makanya kalau Rian salut kepingin kalau niki bencing dino kiamat asal mahkota terus anak-anakku yang cantik yang solihah, ketika masuk tenggene jeruk kubur kabel abadi mati mati tambatan mati saat ini kita jangi oh jangi mawon gih mungkin mungkin paringi khusnul khotimah ketika masuk ke liang kubur panjangan sing hafal Al Quran dijogo karena Allah saat kelapang klo jengking ulo kalau si mana nyidak jasa jasate ilayau milkyama bahkan asal kenikmatan kubur anak yang menghafalkan Al Quran. Quran. Maka di tengen ni dunia sorot titik, enggak apa-apa. Kadang anak no, wong um, tua ni kuasa nak karpe, ambil anak. Tapi bantuan sakno ngoten ku. ang ku wa ahli kum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jogon keluargamu kamu ojo sampai melebu nanggoni ini rokok gusti. Allah sing isine waktu Tuhan nasual hiyara sing isine waktu karu menungso, sing menus menus, menus kakean. nggeh aku yen akan terus nggih karo Allah kadang, kadang anake -anak mari les jam sijikat katmule dikdurung sembayang dur anake -anak turu mboten dibuka mboten diprenta salat wes sakno teko pari sekolah pegel babacene turu masih durung sembayang lho ngoten niku mboten sakno jen. justru menjerumuskan nang gone Gusti Allah nek panjengan kepindahan sing berhasil nggih danak nak berhasil sing soli soli aku dua tirakat melek bengi poso. Nak zaman pion gaye wangku seneng poso tirakati anak poso kuat poso seneng kemes poso yang milbat poso rotja poso sakan pokai sering poso nak zaman pion. Gaye napa saat ini kena seneng kemes poso napa jumput tani jumput tani seneng seneng apal senetron. poso ini kapek tidak kena nak sing soli soli samben begini sampai resep resepting, kepinge perbanyak setunggal tengah tangi ma, ma, ma malam. Nek jam, jam, jam satu, jam dua, jam dua, tiga bangun salat, salat malam. Ngeten ni begini. Mari ngeten. Nyuwun tanggane Allah. Robiha Rabbi beli minas solihin. Lajeng nah, sing nomor tiga di rezeki sing kata sing di rezeki sing ha sing halal. Nomor sekawan jenenge wonten nafase agama Islam nomor sekawan pergaulan ini wong sing soli so soliha makanya pengen kepingin selamat dunia putra putri kulon jengan bahagia dunia nih, bejo dunia ini bejo dunya setempel dunia akhirat Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana wa ada ada banar dunia akhirat katut dan ini Kedah -kerjasama, Kedah kerjasama yang, yang baik, baik antara wali santri, wali santri dengan Ustadz-Ustadz ustada juga ke dengan pengasuh Kalian tulangi kepada Ustadz-Ustadz Ojo Ujok Sampi, anak wis berhasil kepada Ustadz-Ustadz Lo nak dulu mantan guru, guru nih biena biana mantan buatan nanten guru mantan pun ten. sampai ilayah milki iya ama guru tetap guru, guru. singgulah wanta putra putri jenengan sakit kata senyata niki guru makanya kepada guru kudu olok salam assalamualaikum dunga no, dijawab waalaikum salam okay. tenge tetes sekolah kalian anak anak kula alhamdulillah saling melengkapi dan an anak kula putri sing nalan itu nggih Quran sing paling kecil Ketiri, alhamdulillah 10 tahun ustazah sampun rampung Sampun dipen wis sudah sak menika tasik wonten kudus memang napa programi abin iki kepengin Eh uh, kepingin hmm. pendidikan, pendidikan sing standar internasional niki mboten hanya yang dinikmati yang masyarakat di sing di duwe ae pejabat-pejabat tapi masyarakat, masyarakat menengah ke bawah saged menikmati mboten hanya bahasa inggris mawon tapi Al-Qur'an dilekapi Al-Qur'an kanggo akhirate, bahasa inggris kanggo sangu tenggene itu Al-Qur'an kanggo sawan nanggone Gusti Allah bahasa Inggris sih kanggo tengennya du, berarti dunia akhirat sampun terca, tercapai pulau nywun dan panjenan kerjasamanya yang baik ngten ketika anak pulang kok boten Ulluk salam diilingaken terus nge pembelajaran apa yang mau ditangti. Jadi anak ya, ya, ya. tanggung dikit, cek buatan sembrono tulinan, cek buatan anak fokus. Enggak apa mulai ditanya sama mama biar bisa menja menjawab. Jadi anak di sini juga fokus. Dan alhamdulillah di sini Raudatul sebelum pembelajaran Ustadzah Ustadzah niki ada pembelajaran praktek wudhu, sholat duha, pembiasaan sing singwonten nafase agama Islam, termasuk Al, -Qur, Al Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga kulonjen dengan santen benjing bing, asal mahkota, Allah. Allah. Dan ten, dan mahkota aman, di hadapan Allah. Dadi nek oleh mahkotanku aman jenengan wis disiksa, gak diperlihatkan, diperlihatkan. siksane neroko tidak diperlihatkan adabe Gusti Allah mergo nopo? Dikawal karo malaikat. Duweni anak maringi mahkota dhateng panjenengan barokah e Al-Qur'an. Makane di supot mboten hanya juz 30 nggih Mama nggih. Dilanjut sampai just 3 tiga puluh ya jadi betul nopo saat ini sanore ya bahasa Inggris ya ngapal quran boten justru ngapal Al-Quran ku cerdas pun kuatos anak kulon kecil sekolah iku malang sekolah teng sekolah pondok lu ngoten ke juara satu gerekin satu Barokai al Alquran. quran jadi Al-Quran ku tambah padang pun kuatos gara-gara ngapal Al-Quran pelajaran yang lain boten sakit pun kuatos jadi barokai Al-Quran ke nur Gusti Allah Al-Qur'an akhlake al ah, Kanjeng Nabi. Ketika kula njenengan hmm. sakit, napa jenenge maos bahkan maws, hafal Al-Qur'an pon wis al urusan dunya katut kabeh. Urip lek diridani Allah aja dunya gak diparingno. Swarga lo ditutup kados gebah Al-Qur'an bil makna bil wa ibn amal. Al-Qur'an saged ngamalno, saged makna, nggih hafal, na urusan dunya wis katut dewe. Kalau pertama kali melebet, Masya Allah, masya Allah biasa ngocen pondok ini. Saat ini pun ping kalim, Masya Allah, mumet pun tingkat 3 kabeh. Saat apik api kabeh, padahal enggak patut ngurus, mulang untuk kusubahan ini, Bu. Nah, ini dipanjengkan putra-putri, dipanjengkan, Neng golek akhirat, mejo nekatut. Istilahnya golek longan, mejo nekatut. katut namanya juga enggak longan Mama? Betenan ten lapan akhirat dengan hafal Alquran Quran. Dunia katut bahasa Inggris pinter, bahasa Arab pinter, Alquran Quran hafal Kalau pancingan dua anak sengsak dibanggakan Allah, dibanggakan Rasulullah, dibanggakan kedua orang tua, bahkan dibanggakan masyarakat luas. Kangi mama-mama yang belum mendaftarkan takfit. Program taksi terbaru Kangge Putra Putri ini segera mendaftarkan mumpung kuotanya masih kadang nggih keraton makin nek pun 30 anak pun ditutup keraton yang di sini apa kualitasnya nggih kualitas riyen sing di sing kalian yayasan semanten kang wakil kula aturaken kumpul menawa guna lan manfaat matan panjenengan sedaya dan dibarengi dening Allah ala hadiniat al-fatihah اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم سلمنا يا الله من افات الدنيا والاخره وتفتنه ما انك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا ودعانا وركوعنا وسجودنا وصلاتنا وصيامنا

Akhiran selamat, selamat sukses, sukses mamah muda dan anak-anakku yang soli-soli hangge. Wallahu a'lamafik ilaku amitarik alamatasyifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.